Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya ya. Seperti biasa, ini ada satu golok 9 premium ya. Salah satu golok 9 premium. Se-premium apa ini? Kita finishingnya aja api sekali, kita nggak asal ya. Finishingnya kita nggak asal. Dari mulai bawah ini dural kuningan, sarungnya snorkeling hitam pilihan. Ini rapi banget ya, mulus banget. Dural atas juga sama, kuningan. Kuningannya asli ya, nggak ada campuran. Ini motif-motifnya silcing permanen, jadi pengerjaannya manual. Gagangnya pakai tanuk bule ya, semulus ini ya, lihat. Masya Allah ini. Bukan hanya modelnya yang bagus, yang rapi, tapi juga ini bahannya udah mantap banget ya di kelasnya ya. Ah, untuk harganya ini dibanderol di atas 2 juta ya. Di atas 2 juta harganya. Udah pakai baja bohler N695 ya, yang terkenal dengan ketahanan karat dan ketajamannya yang sangat luar biasa. Terus untuk semuanya ini udah full harden juga, udah pabrikan. HRC-nya atau kekerasannya itu sekitar 58 sampai 59 HRC ya. Itu udah keras banget buat sembelihan ya. Ketebalan 4 mili, bila 30 cm. Gagang tanuk bule ini pokoknya mantep banget, dan di sini ada regulit ya, sengaja gak kita buang, gak kita haluskan. Ini kita pakai bahan yang regulit asli ya, bukan limbah ya, bukan yang removal ya. Ini kita pakai yang regulit, mantep banget. Ini pokoknya salah satu yang saya rekomendasikan. Untuk ketajamannya langsung kita tes ya, kita simulasikan kena plastik tipis saja seperti ini. Ada angin agak susah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, rapi banget ya. Halus ini udah pasti ya. Kalau buat sembeli udah pasti, sekali tarik, sekali dorong ini udah aman banget ya. Ringan banget kalau kena kertas nih. Pokoknya ini sangat worth it sekali, sangat rekomendasi sekali untuk kalian yang punya budget di atas 2 juta ya. Jadi kita stoknya agak banyak karena ini barang-barang custom ya. Jadi kita pengerjaannya itu apik, intinya apik itulah. Oke, langsung saja. Cukup sekian dulu video saya kali ini. Langsung saja untuk kalian yang minat golok sembeli, golok tebas, silakan langsung di japri WA aja ya. Insya Allah WA-nya aktif, meskipun kalau misalkan agak slow respon berarti kita lagi sibuk asa ataupun apa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.